Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial Jinan. Kali ini saya akan bagi tip dan tutorial bagaimana cara membuat akun email tanpa menggunakan atau tanpa verifikasi menggunakan nomor HP. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke caranya ya. Di sini saya akan menggunakan Google ya. Saya menggunakan Google ini saya akan gunakan. Oke, saya klik Google ini. Oke, saya klik bacaan Google-nya. Di pojok kanan paling atas, di situ adalah email saya yang saya gunakan. Di sini banyak email saya gunakan tanpa menggunakan verifikasi nomor handphone ya. Kita terus ke bawah atau geser ke bawah. Nah, di paling bawah ada opsi tambahkan akun lain. Kelola akun perangkat ini, gunakan tanpa akun, aktivitas penelusuran. Teman-teman sekalian bisa gunakan tambahkan akun lainnya. Kita klik tambahkan akun lainnya ya. Oke, kita klik. Oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini apabila teman-teman menggunakan password HP-nya, silahkan buka terlebih dahulu password HP-nya ya. Oke, selanjutnya memeriksa informasi di handphone kita. Nah, di sini Google akan menampilkan login menggunakan akun Google ya. Di sini kita akan membuat akunnya. Nah, di sini di opsi pojok bawah paling kirinya ada bacaannya buat akun ya. Kita klik bacaan buat akunnya. Oke. Buat akun. Di sini ada dua opsi pilihan, yaitu satu untuk diri sendiri, dua untuk mengelola bisnis saya. Di sini saya akan menggunakan untuk diri sendiri. Oke, kita klik untuk diri sendiri. Oke. Di sini untuk nama depan saya akan membuat coba. Terus di sini nama belakangnya saya akan buat akun, coba akun. Oke. Selanjutnya kita klik bacaan berikutnya yang berada di sudut kanan paling bawah ya. Kita klik bacaan berikutnya. Oke. Untuk informasi dasar, masukkan tanggal lahir dan jenis kelamin kita ya. Di sini untuk tanggalnya saya buat asal-asalan. Oke, saya buat tanggal 20. Untuk bulan saya buat Januari. Untuk tahun saya buat 1990. Ya, untuk jenis kelaminnya teman bisa buat wanita, pria, tidak ingin beritahu atau custom. Di sini saya menggunakan jenis kelamin wanita saja ya. Oke. Selanjutnya teman-teman klik bacaan button berikutnya di sudut paling bawah bagian kanannya ya. Oke, kita klik berikutnya buttonnya. Oke. Nah, di sini pilih alamat Gmailnya ya. Pilih alamat Gmail atau buat alamat Gmail Anda sendiri. Di sini saya akan menggunakan alamat email yang sudah disediakan. Di sini saya akan menggunakan alamat emailnya coba142@gmail.com. Oke, saya klik bagian nomor 2-nya. Oke. Selanjutnya klik bacaan atau button berikutnya pada sudut kanan paling bawahnya ya. Oke. Nah, di sini silahkan masuk kata sandinya. Pastikan kata sandinya diingat ya. Oke, saya akan buat kata sandinya. Ya, selanjutnya di kolom bawah konfirmasi kata sandi, kita masukkan kata sandi yang kita masukkan yang di atas tadi ya.
Oke. Apabila kata sandi dan konfirmasi kata sandinya sudah kita samakan, selanjutnya klik bacaan button berikutnya ya, yang berada di sudut kanan paling bawah. Oke, kita klik berikutnya. Nah, di sini ada tambahkan nomor telepon ya. Jika Anda mau menambahkan nomor telepon ini ke akun, gunakan layanan Google ya. Di sini saya tidak akan menggunakan nomor telepon ya. Oke, di sini ada bacaan setel ulang kata sandi. Jika Anda lupa, terima video call, pesan, membuat layanan Google termasuk iklan jadi lebih relevan bagi Anda. Cara kerjanya bla bla bla, saya tidak akan baca. Nah, teman-teman bisa browse ke bawah atau geser layar handphonenya ke bawah. Nah, di sini kita coba klik bacaan. Iya, saya ikuti ya, button saya ikuti. Di sini dia akan minta nomor handphonenya ya. Sedangkan di sini kita akan membuat akun Gmailnya tanpa verifikasi nomor handphone atau teleponnya ya. Oke, bagaimana caranya? Tadi sudah kita klik ya, saya ikuti, gagal. Kita cari bacaan, pilih opsi lainnya ya. Pilih bacaan button opsi lainnya ya. Oke, kita pilih opsi. Oke, opsi lainnya. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini pilih yang tepat untuk Anda. Di atas itu button untuk memasukkan nomor telepon, tapi kita tidak akan menggunakan nomor telepon tersebut. Kita akan pilih jangan tambahkan nomor telepon saya, tambahkan nomor telepon saya untuk keamanan akun. Button ketiganya, mudahkan orang lain menghubungi saya dengan memperoleh nomor telepon di akun saya, namun jangan gunakan nomor telepon untuk layanan Google lainnya seperti iklan dan relevan. Ya, saya setujui, tambahkan nomor telepon saya untuk gunakan layanan Google. Nah, di sini teman-teman bisa tekan bulatan nomor 1 ya, jangan tambahkan nomor telepon saya ya. Oke. Oke, close sudah. Selanjutnya kita selesaikan. Oke. Nah, selanjutnya kita klik berikutnya. Selanjutnya klik bacaan button saya setuju di sudut kanan paling bawahnya ya. Oke. Kita memeriksa info akun yang kita buat tadi. Ya, selanjutnya klik bacaan setuju. Oke, kita cek ya akunnya tadi apakah sudah ada. Mana tadi ya, kita refresh lagi terlebih dahulu. Oke, ini. Inilah akun yang kita buat tadi, coba akun ya yang kita buat tadi. Di sini akun, nama akunnya coba a142@gmail.com ya. Nah, di sini saya membuatnya menggunakan Google ya yang ada di handphone kita ya. Oke. Akunnya sudah kita bisa kita buat. Oke. Saya menggunakan Google tadi ya. Kita coba membuka YouTube menggunakan akun tersebut tadi ya. Ya, oke. Tadi nama akunnya. Kita pilih akun yang kita buat tadi ya, yang baru kita buat tadi. Oke. Inilah bacaannya, coba akun ya. Inilah akun yang saya buat, tidak menggunakan nomor handphone atau verifikasi nomor teleponnya ya. Oke, coba akun, kita klik. Oke. Bisa ya, sudah terhubung. Kita coba memutar YouTube menggunakan akun tersebut. Tutorial Jinan. Kita okekan. Oke. Selanjutnya kita coba buka salah satu video yang ada di tutorial Jinan ya. Kita pilih videonya. Oke. Kita coba menggunakan akunnya ya. Boleh juga nih cewek cantik. Hai Nona cantik, boleh kenalan enggak? Bisa kali kita lagi. Aduh, udah 2020 mau kenalan masih minta aku IG. Pakai cara yang lebih canggih dong. Cara lain gimana? Oke. Itulah cara membuat
akun Google atau akun email tanpa menggunakan verifikasi nomor handphone ya. Sekian tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah video singkat dari saya. Jangan lupa di subscribe ya, like, komen dan share sebanyak-banyaknya ya, agar saya lebih bersemangat membuat video tutorial lagi ya. Ya, lagi saya sampaikan, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, okay. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.